Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam sejahtera. Salam, assalamualaikum. Namo Buddhaya. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya pada siang pagi hari ini? Oke, baik ya, sehat. Dan tentunya tetap mindsetkan kaya raya, karena Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Oke, pada kesempatan hari ini teman-teman, saya akan memberitahukan jadwal-jadwal kita untuk beberapa bulan ke depan di mana saja. Oke, supaya teman-teman bisa siap-siap ketika menginginkan mengikuti RK, karena bisa dilihat sendiri di video-video RK bagaimana efek ya, efek teman-teman yang mengikuti RK bagaimana akan seperti itu. Karena apa? Yang namanya orang yang sudah vibrasinya sama dengan tanah, sikap sifatnya tanah, itu hukumnya law cause and effect. Ya, hukum sebab akibatnya itu pasti kaya. Nah, itu seperti itu. Mudah uang, mudah datang. Oke. Jadwal yang pertama itu adalah yang paling dekat adalah di Surabaya, teman-teman. Di Surabaya ini ada 3 RK, yaitu RK Kilas Balik ya. Mumpung teman-teman belum, ini masih dibuka pendaftarannya. Jangan seperti yang di kemarin di Jakarta. Kemarin sudah penuh, sudah kuota sudah full, masih diminta untuk dibuka lagi. Ini mumpung sangat-sangat inflasinya miring sekali, cuma 250.000. Yuk teman-teman, di situ akan saya ulas hakikatnya ber-RK. Hakikatnya RK itu apa? Terus menjalani RK itu secara agama bagaimana? Apa? Di situ akan saya ulas. Dan saya akan menjelaskan hakikatnya dalam ber-ABS, reprogramming alam bawah sadar atau merubah nasib. Nah, itu akan saya jelaskan di RK Kilas Balik ya, teman-teman. Dan silakan bisa diikuti pada tanggal 27 ya. 27 RK Kilas Balik, tanggal 28 ya, 28 ini Agustus ini itu RK BE dan RK Ruh. Apa topik RKBE dan RK Ruh? Oke, RKBE adalah untuk menghilangkan partikel api di dalam diri manusia, raga manusia, supaya raganya, vibrasinya, getarannya sama dengan semesta atau sama dengan uang. Nah, itu seperti itu. Itu bisa dijelaskan secara pengetahuan atau fisika kuantum atau secara agama juga bisa. Nah, kalau RK Ruh, ya ini teman-teman, apa sih guna dan manfaatnya RK Ruh? Oke. RK Ruh itu adalah tujuannya itu adalah untuk magnet rezeki. Ya, coba nih teman-teman, saya tanya sering ketika pelatihan saya tanya. Soalnya teman-teman ada yang nggak tahu nih gunanya RK Ruh itu untuk apa. Oke. RK Ruh itu adalah untuk menguatkan magnet rezeki di dalam kita, di dalam diri kita. Magnet rezeki manusia itu apa? Magnet rezeki manusia itu adalah ruh. Ruh teman-teman, ruh kita, teman-teman. Kalau nggak percaya coba orang meninggal dunia dikasih uang gitu seneng nggak? Nggak seneng. Kenapa? Karena ruhnya sudah lepas. Orang meninggal dunia dikasih makan bisa merasakan? Nggak bisa, karena ruhnya sudah lepas. Makanya raga kita harus kita keluarkan partikel apinya. Setelah kita keluarkan partikel apinya, maka wadah rezeki kita akan besar. Setelah wadah rezeki kita akan besar, kita membersihkan ruh kita dari hasil partikel api itu, yaitu karma. Ya, karma ya, atau perbuatan buruk-buruk yang tersimpan di tulang ekor. Nah, itu dibersihkan supaya apa? Bisa menerima Rahman Rahimnya Tuhan. Rahman adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kesehatan. Itu Rahman. Rahim itu adalah berupa materi. Itu Rahim. Nah, itulah untuk membersihkan. Jadi ketika sudah bersih, ya makanya teman-teman kalau yang melihat di YouTube RK, di YouTube RK itu rata-rata teman-teman yang sudah wow itu sudah mengikuti RKBE dan RK Ruh atau RK Privat, itu seperti itu. Yang kedua teman-teman, jadwal yang kedua itu adalah di Jogja, yaitu September ya, tanggal 17-18. Sama di situ ada RK Kilas Balik juga, ada RK Ruh dan juga ada RKBE. Silakan teman-teman yang dari daerah Jawa Tengah sekitarnya mendaftar ke sana. Yang terakhir di Bali teman-teman, di Bali ini Oktober tanggalnya belum ditentukan, tetapi yang daftar sudah banyak. Ini aja yang sudah daftar di Buleleng Pemutaran ada 20 RKBE dan RK Ruh juga.
Nah, ini kita akan adakan 4 pelatihan, teman-teman. Pelatihan yang pertama adalah RK Private di Denpasar, RKBE di Denpasar, ya. Terus dan RKBE di Denpasar ada RKBE dan RK Private, terus di pemutaran itu ada pemutaran Buleleng, itu ada RK Laku Spiritual dan RKBE juga. Itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Minta doanya karena sudah terbuka lebar, saya pernah sering menulis di buku saya. Terima kasih, saya bersyukur Eka sudah terkenal di seluruh dunia ya, dengan cepat dan ajaib. Nah, ternyata apa yang terjadi teman-teman, semalam saya sudah dapat kabar dari salah satu member ya, yaitu Pak Gede, ada guru spiritual, guru yoga, guru meditasi dari Jerman itu mau berkeinginan bertemu saya untuk membicarakan RK untuk diterapkan di Jerman, teman-teman. Oke, terima kasih atas dukungannya selalu, teman-teman. Doanya kita menjadi manusia baik semuanya, supaya vibrasi dunia juga baik, sehingga kita bisa aman, sejahtera, sentosa, dan mulia. Oke, teman-teman, saya ingatkan lagi, jadwalnya adalah Surabaya, tanggal 27-28, yaitu RK Kilas Balik, RKBE, RK Roh. Jogja itu tanggal 17-18 September itu RK Kilas Balik, RK Ruh sama RKBE. Untuk di Bali itu tanggal minggu kedua yaitu RKBE, RK Private, RK Ruh dan RK Laku Spiritual, teman-teman. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bareng-bareng menjadi baik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, teman-teman. Semua kebenaran hak milik Tuhan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Om Salom, Salam, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam sejahtera.